Waduh, di sini teman kalian tuh bisa bonceng berdiri di motor seperti ini ya. Jadi bagaimana caranya? Alangkah baiknya tuh kalian like video ini terlebih dahulu ya. Halo guys, balik lagi bersama gue Ian Frinata. Dan di top yang pertama itu di sini kan kalian membawa craft tool ya, tetapi di sini nggak bisa pasang di ring. Nah, jadi cara memasangnya itu kalian tinggal klik craft tool lalu langsung klik tombol tembak secara cepat ya. Nah, jadi seperti ini guys, kalian tinggal pilih craft tool mau yang miring atau mau yang berdiri ya. Dan kalau sudah dipasang di sini, kalian bisa memasangnya terus seperti ini ya. Jadi nggak usah repot-repot. Jadi secara cepat ya. Nah, seperti ini guys, contohnya ya. Nah, kalau kalian pegang ini kan nggak bisa ya, jadi kalian itu harus secara cepat ya, langsung klik tombol tembak dan klik tombol ini cuy, craft tool cuy. Nah, jadi di sini otomatis kalian bisa memasang craft tool di ring kayak gini ya. Nah, kita coba masuk terlebih dahulu. Nah, di sini kan ringnya auto bisa tertutup gitu guys ya. Jadi kalau kalian mau buy one sama orang, kalian bisa tertutup cuy, nggak diliatin orang yang ada di luar training ya. Nah, kita coba pasang ini kan nggak bisa ya guys ya. Nah, ini udah nggak bisa ya. Kita lanjutkan di samping craft tool ini cuy. Oke, di sini kita pasang lagi ya. Kita klik craft tool lalu klik tombol tembak itu secara cepat ya. Dan kalian itu harus pasang terus kayak gini ya. Jadi di sini kalian tinggal pasang muter di ring sebelah sini. Nah, ini 20 craft tool juga udah cukup ya guys ya. Kalau aku ini cukup 20 craft tool ini sudah bisa memutari ring kayak gini cuy. Nah, jadi di sini kalian bisa memasang craft tool di ring kayak gini ya. Oke, kita coba pasang satu lagi ya. Nah, kalau sudah seperti ini kalian tinggal masuk di sini ya. Nah, di sini otomatis ringnya itu tertutup kayak gini guys ya. Jadi seperti di dalam rumah gitu guys ya. Seperti ada tembok pelindung di ring kayak gini cuy. Nah, jadi misal kalau kalian mau buy one atau ada orang yang lagi buy one di dalam ring sebelah sini, jadi kalian bisa menutupi dengan craft tool ini ya. Waduh, dia pakai kla cuy, gua nggak pakai kla anjir. Nah, jadi kayak gini ya caranya ya. Ini kalau aku buy one ini kalah ya guys ya. Ini aku nggak pakai kla cuy, dia pakai kla, aku nggak pakai kla cuy. Oke, jadi seperti ini guys ya caranya ya. Kalian silahkan coba ya. Nah, di sini kalau kalian mau ajak teman kalian atau kalian mau buy one sama teman-teman random yang kayak gini, kalian tinggal pasang craft tool di ring sebelah sini ya, dan pasangnya tuh muter cuy kayak gini cuy, jadi otomatis bisa tertutup di dalam ring kayak gini ya. Oke, jadi di top yang pertama itu seperti ini ya. Dan sekarang kita lanjut di top yang kedua ya. Di sini di map Purgatory cuy, dan di map ini di sebelah sini ya, kita ke cerobong-cerobong ini guys. Nah, di sini kan ada cerobong kayak gini ya. Nah, di sini kalian tinggal langsung ke samping cerobongnya aja cuy. Nah, kita coba ke samping, nah seperti ini. Nah, kalau sudah di sini kalian tinggal jongkok dan kalian cari posisi yang pas buat tempat camper nih guys ya. Nah, di tembok sebelah sini kan kalian bisa nggak kelihatan kayak gini ya, kalian otomatis bisa masuk ke dalam tembok ini cuy, cerobong ini cuy. Nah, jadi kalau kalian mau tempat camper di sini auto aman ya, nggak bakal musuh ada yang tahu guys. Ini nggak tahu kenapa ya, tetapi di sini kalau kalian jongkok di sini, nah di sini nggak bakal kelihatan ya karakter kalian ini, nggak bakal kelihatan dari luar cuy. Jadi di bukit samping kalian juga nggak bakal kelihatan ya. Nah, di sini kalian udah nggak bakal kelihatan musuh sama sekali ya. Ini nggak tahu kenapa ya, ini bug dari sananya mungkin ya guys ya. Yang penting itu intinya itu di cerobong sebelah sini ya, kalian tinggal jongkok hati-hati seperti ini ya. Nah, ini kalau mau berjalan ini harus hati-hati guys. Dan di sini kalau walaupun kalian tuh udah ke bawahnya ini, nah ini kan aku udah ke bawah cerobong ya, kalian tinggal naik lagi juga bisa guys. Kalian tinggal lompat-lompat terus kayak gini sambil lari sprint ya. Nah, di sini otomatis kalian itu bisa ke atas sendiri ya. Jadi kalau kalian itu jatuh ke bawah, jadi kalian bisa manjat lagi ke tempat ini lagi cuy. Nah, jadi di sini bagnya seperti itu ya. Kalau kalian ke bawah, kalian bisa naik lagi dan kalian bisa ke tempat camper ini lagi ya. Nah, di sini kalian juga bisa emot-emot ya, buat pamerin ke musuh, walaupun di sini nggak kelihatan dari musuh ya.
Oke, jadi di top yang kedua itu tempat camper di Purgatory di sebelah sini ya. Kalian silahkan coba guys ya. Dan sekarang kita lanjut di top yang ketiga ya. Di sini kalian tinggal beli AWM atau sniper ya. Yang penting itu sniper cuy. Kalau sudah kalian langsung ke social zone. Nah, kalau sudah di social zone ini kan kalian membawa sniper ya. Di sini kalian tinggal klik tombol tembak seperti ini. Nah, di sini kan otomatis nyekop sendiri ya. Nah, setelah itu kalian klik slot senjata yang kosong, lalu kalian tinggal gerakin analog ke ini ya, ke belakang ya. Jadi di sini otomatis kalian bisa mundur tanpa ini cuy, tanpa gerak kakinya ya. Jadi kaki kalian tuh nggak gerak sama sekali kalau berjalan mundur kayak gini. Nah, walaupun miring juga bisa ya kalau kalian mau miring. Dan ini juga tampilannya kelihatan di musuh-musuh juga ya. Jadi musuh pun auto bisa kelihatan bug ini guys. Jadi musuh itu bisa lihat kalian itu berjalan mundur tanpa ini cuy, tanpa gerakin kaki ya. Jadi kaki kalian tuh diam seperti ini, tapi kalian bisa mundur kayak gini guys. Nah, jadi caranya cukup mudah banget ya. Kalian tinggal membawa sniper, lalu kalian klik slot senjata yang kosong, lalu kalian tinggal gerakin analog ke belakang ya, seperti ini guys ya. Jadi kalian tahan scope-nya, lalu kalian langsung ganti ini cuy, slot yang kosong yang di senjata ya. Nah, terus kalian gerakin analog ke belakang seperti ini nih, dan di sini otomatis kalian bisa jalan tanpa gerakin ini cuy, tanpa gerakin kaki ya. Nah, by the way, ini nahan scope-nya itu pakai tombol tembak ya guys ya. Kan kalau pakai tombol tembak ini otomatis ngetahan sendiri ya. Jadi di sini kalian bisa seperti ini. Nah, di sini kalau kalian arahin tombol tembaknya itu ke bawah juga kalian seperti ini ya, seperti lari bungkuk cuy. Nah, ini kan bisa diarahin ke bawah atau ke atas ya. Oke, jadi bagnya itu seperti ini guys ya. Kalian silahkan coba. Dan sekarang kita lanjut di top yang keempat ya. Di sini sih sekedar informasi ya guys ya. Jadi kalau kalian di sini mau buat tempat camper atau apa, kalian bisa berhati-hati guys. Nah, jadi kalian tinggal naik siplen di sebelah sini, lalu kalian turun di tengah-tengah ini cuy, di tengah-tengah pohon sebelah situ ya. Nah, kalau kalian jatuh di pas di tengah-tengah pohon situ, kalian jatuhnya itu bakalan darahnya ngurang banyak banget cuy. Jadi kalian itu harus berhati-hati ya di pohon itu guys ya. Nah, itu kalian kalau kalian turun jangan sampai kalian nyangkut di pohon itu guys. Kalau nyangkut itu otomatis darah kalian tuh bakal kena double ya. Jadi kalian bakal otomatis terelim sendiri cuy. Nah, kita coba lagi. Nah, kalau normalnya itu seperti ini guys. Nah, kita coba apakah kita akan nyangkut lagi ya. Nah, kalian jangan sampai nyangkut di ini ya guys ya, di pohon sebelah sini. Nah, ini kan kalau normal nggak terlalu sakit ya. Ini masih normal nih guys ya. Ini darahku masih normal. Kita coba medkitan lagi, di fullin lagi ya. Nah, kita coba darah full menggunakan ini guys. Kalau kalian turun di pohon misteri ya guys ya. Jadi kalau kalian turun pas di tengah-tengah pohon, kalian bakal darahnya itu ngurang banyak guys. Kita coba lagi nih pohon misteri ini. Nah, nah kan bisa ngurang banyak kali guys ya. Jadi kalian itu harus hati-hati dengan pohon misteri ini ya. Oke, jadi kalian silahkan coba kalau nggak percaya ya. Dan sekarang kita lanjut di top yang kelima ya, atau di top yang keterakhir nih guys ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, di sini teman aku nyupir pakai motor, tetapi teman aku itu bisa berdiri seperti ini guys. Nah, waduh, mantap kali ya. Kalian itu harus wajib coba bug ini bersama teman kalian sih, atau ajak teman kalian itu gunain bug ini bersama-sama guys. Dan di sini tampilannya itu ketika teman kita itu bonceng ya. Nah, kalau teman kita bonceng itu juga bisa berdiri seperti ini guys ya. Nah, ini aku yang nyupir, teman aku itu yang berdiri di belakang ini cuy, belakang motor ya. Kalian bisa lihat sendiri ya, ini boncengnya bisa berdiri seperti ini guys. Waduh, mantap kali ya, bisa sambil ngeskop lagi. Waduh, ini seperti ini guys, seperti sedang videoin ini ya, sinematik ya. Kalau misal sinematik kan biasanya itu videoin dari belakang kayak gini guys ya. Waduh, mantap kali ya ini. Kalau kalian udah ada yang tahu, kalian komen di bawah ya. Nah, jadi caranya itu cukup mudah banget guys. Kalian tinggal gunain senjata, lalu kalian itu klik lompat, lalu klik tombol tembak, dan kalian klik sopir secara cepat ya. Nah, itu yang
aku tanda panahin, kalian silakan coba ya. Nah, kalau sudah seperti ini berarti baginya itu udah jadi, guys. Nah, di sini di tampilan kalian itu seperti ini, tetapi di tampilan teman atau musuh itu kalian itu sedang berdiri di atas kendaraan motor ya. Ini mau motor atau mau apapun itu bisa ya. Tetapi yang bagus menurutku itu motor, guys. Jadi seperti ini ya tampilannya ya. Oke, jadi kalian silakan coba bersama teman kalian ya, supaya teman kalian itu tahu begini, guys. And then